Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan ajar cara untuk generate a full report. Okay? So, sama juga seperti simple report, sebelum kita generate full report, pastikan kita dah calculate data attendance kita dahulu. So, selepas kita calculate, kita akan pergi ke report. Alright? Klik attendance report. Pilih tarikh, pastikan tarikh sama dengan apa yang kita dah calculate, 1 hari bulan 9 sampai 14 hari bulan 9. Pilih employee yang kita nak. Untuk contoh ni, saya ambil 2 je lah. Kalau banyak-banyak sangat, so kita ambil 2. Contoh ni dengan Aisyah. Confirm. So, selepas kita dah pilih employee, tarikh ni semua, turun bawah, kita ambil Z monthly. So, ini data bulanan. Alright, kita akan generate. Okay, akan keluar macam ni ya. Saya kecilkan sikit. Okay, macam ni. Dia akan keluar report macam ni. So, untuk Abdul Faris dan Aisyah, so akan keluar macam ni. So, untuk ni baru preview, belum kita export lagi. Untuk export, kita boleh klik kat sini, file, export. Kita boleh pilih type apa yang kita nak lah. Untuk contoh ni, kita akan pilih PDF juga. So, bila keluar benda ni, klik je OK. Pilih location. Dengan contoh ni, saya letak nama test juga. Save. So, you want to open this file? Yes. So, ini data dia yang kita dah generate. Sekejap, saya tunjuk. Alright, ini dia. So, dalam PDF, test nama dia. So, ni data dia. Alright. So, Aisyah dan Abdul Faris. Alright. Itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.